di dalam fikir ya Rasulullah, dia tak mikir untuk dia seorang. Nabi ni dia tak ada mikir suatu dalam hidup dia. Dia mikir ummah, dia mikir masyarakat, dia fikir kaum, dia fikir mutaaddi, dia fikir ramah. Ni Rasulullah, sabit tu Nabi kita Muhammad, dia tak jauh masuk dalam syurga sore dia. Dia tak jauh jakah kaki masuk duduk dalam syurga sore dia. Kecuali dia pimpin umat dia, dia syafaat umat dia, dia tolong umat dia dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Han ninglah Nabi kita khabar kata, ninglah sebaik-baik manusia. Khairun nas khairu khalqi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah ialah dia fikir ummah, dia fikir masyarakat, dia fikir kaum, dia fikir orang awam, dia fikir benar-benar orang ramai. Sebab tu nah kita ramai-ramai pada malam ni, lebih-lebih lagi kita dalam duk mengaji, kita dalam duk pelajar mengaji lawi sungguh. Mudah-mudahan kita jadi seorang insan, kita jadi seorang manusia yang pakai hijau, orang lain tu boleh tulip, boleh tupai kita. Kita ni lalu dah, ya Allah, aku nak jadi seorang insan, seorang manusia yang aku dapat khidmat kepada masyarakat, ya Allah. Ya Allah, menjadilah aku ya Allah, menjadi seorang insan yang aku dapat khidmat kepada masyarakat, khidmat kepada umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas, niat kita yang betul, niat kita yang bersih, Allah Ta'ala memudah di dalam pengajian kita, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Itu dia ni. Nak kau 10 dah. Utar mana tak tahu lagi ni. Tu yang pertama. Dan yang kedua, kau nak tanya dulu ni. Bila-bila panak enjing. Kita masa mengaji, masa belajar ni. Nih. Allah Ta'ala letak kejayaan kita manusia ni tak lain tak bukan dalam ilmu. Tak ada dah. Orang yang lebih berjaya daripada orang ada ilmu ni tak ada dah. Belum daripada kita lagi hijrah, Hanabi nak utar. Mana yang beruk dulu dah. Kena ada beruk. Beruk ni dah. Ialah satu ekor binatang yang ibu dia pun tak boleh makan. Lepas tu telur dia pun tak boleh makan juga. Sebab dia tak telur beruk ni. Kamu dia beruk ni yang beruk. Beruk ni ada dua. Ada beruk mengaji, ada beruk tak mengaji. Balah mana beruk mengaji? Beruk mengaji ni lah beruk ada ilmu. Beruk panah pulahnya. Nak royak kata beruk ni. Ada main beruk ni malam ni. Beruk ni ni. Apabila dia ada ilmu, apabila dia panah pulahnya, maka beruk tu tu harga mahal selalu dah. Daripada 5,000 naik ni 7, 8, 9, 10, tak ada kih lain tu. Kih bernama, kih ada ilmu. Apa ilmu beruk? Yang ni pandai pulahnya. Belah tu huduh sikit pun tak ada jangkut mana dah beruk ni. Tapi kih dia ada ilmu, dia pandai pulahnya, dia kenal mana tua, mana muda, mana kota, mana komai ni. Maka dengan sebab beruk tu ada ilmu, jadi nak harga dengan sendiri. Ini dia ni. Tu beruk ada ilmu. Kama dia, beruk ni apabila dia mengaji dah, dia ada ilmu dah, harga tak mahal mana lagi. Kalau nak mahal lagi ni, kena ada yang kedua. Gapo yang kedua? Ialah kena rajin pulahnya. Kalau panas saja malah pulah tak ada ke? Ilmu ada tapi malah. Apabila beruk tu ada ilmu dah panah pulahnya, lepas tu kalau nawi nawi mahal lagi harga beruk ni, kena rajin pulahnya. Kena rajin pulahnya. Tu yang kedua. Kalau nawi mahal lagi beruk ni, satu ada ilmu panah pulahnya. Yang kedua, rajin pulahnya. Dan yang ketiga, kalau nawi mahal lagi beruk, ia kena tengah kengah. Kalau nak mahal lagi, panah kukunyu. Itu mahal mana? Itu dia beruk tu. Kalau beruk, panah pulahnya.
Beruk rajin pulahnya. Lepas tu tengah kengok. Beruk ning tu dia tak jual dia. Belah bukan beruk putih. Kalau panah pulahnya, rajin pulahnya, tengah kengok. Beruk ning tu dia tak jual dia. Demakian kita manusia di sisi Allah. Kalau kita nak lebih di sisi Tuhan, kalau kita nak lebih dunia akhirat, yang pertama kena ada ilmu. Supaya beruk tu kena ada ilmu. Dan yang kedua, setelah kita ada ilmu, kena amal dengan ilmu. Kena ya'malu bi'ilmihi. Kena rajin amal. Setelah kita dapat ilmu, kena rajin beramal dengan ilmu. Dua. Dan yang ketiga, hak ni payah. Setelah kita ada ilmu dah, kita beramal dah. Dan yang ketiga, kalau kita nak wihaga maha kita di sisi Allah, kita kena teh, kena sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia dah cukup tiga perkara ni maha gitu. Ilmu ada, beramal dengan ilmu, sabar di atas bala. Kalau beruk saning ni, pandai pulahnya, rajin pulahnya, lepas tu teh dengan kengah. Berasa belik dah kita kajak ni. Behel dah. Ha, kalau dia mau dengar tak behel dua. Kalau tak benak bodoh dua tu. Oh, ya baik mudah-mudah kali dah ni. Oh, ya beruk tak behel kat pada. Ha, tu dia. Nak wik kita khabar kata, hey, kita masih dah mengaji, masa dah belajar ni. Kita ada masa lagi. Mengaji biar sungguh. Amal dengan ilmu. Dan kita ajar-ajar sabar di atas ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Aminah ya Rabbal Alamin. Ah, kemudian kita nak orang malam ni amo yakin kata kita semua ni berasa supaya amo berasa belaka. Berasalah ana. Berasa kata kita hidup dunia ni bukan tempat sudah. Amo berasa kata kita semua ni fikir ni supaya amo belaka. Kita hidup dunia ni bukan dia tempat sudah. Ngakana tempat sudah kita tu di akhirat. Apabila tempat sudah kita di akhirat, di situlah kita hidup dunia ni. Kita fikir akhirat. Maka kita nak selamat setelah kita nak jumpa Allah, kena ada dua tiga perkara ni. Yang pertama, kena ma'rifatullah, kena kenal Allah. Yang kedua, kena mahabbatu Rasulillah, kena kasih kepada Nabi. Dan yang ketiga, ialah kena tanzihul qulub, kena bersih hati. Kita nak pergi jumpa Tuhan ni nah. Kita nak mati ni kena ada tiga perkara ni. Yang pertama, kena ma'rifatullah, kena kenal Allah. Kalau siapa dia mati tak kenal Allah, orang ni masalah lepas pada mati. Ha ni dia ni. Kita ngaji kitab Usuluddin, ngaji tauhid. Yalah dah tu. Yang pertama kena ma'rifatullah, kena kenal Allah. Dan yang kedua, kena mahabbatu Rasulillah, kena kasih kepada Nabi. Dengan sebab kita kasih ke Nabi, kita amal sunnah Nabi, kita duk cara-cara sunnah Nabi. Dengan sebab ada mahabbah kasih ke Nabi. Dan insyaAllah mudah-mudahan pada malam ni kita dengar cerita hijrah, dengar cerita Nabi hijrah pergi ke Madinah, kita tahu setara mana susah Nabi, setara mana lelah Nabi, setara mana pedihnya Rasulullah, setara mananya berat pengorbanan Nabi. Mudah-mudahan kita dengar cerita-cerita Nabi, kita dengar perawat-perawat Nabi ni, maka termasuk di dalam hati kita berasa mahabbah, berasa kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Dan yang ketiga, kita nak pergi akhirat ni nah, kena tanzihul qulub, kena bersih hati. Kena bersih hati. Maka ulama buat kita kena dah. Untuk kita nak kenal Allah, kita ngaji usul. Untuk kita nak amal dengan sunnah Nabi, giat-giat cara rukun syarak, kita ngaji fiqh. Untuk kita nak bersihkan hati kita, kita mengaji tasawuf. Maka Allah Ta'ala pilih kita jadi pelajar pono, mengaji pono. Ini satu pilihan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah di antaranya. Habis itu insyaAllah kita kaya sejarah lebih kurang eh? Cuma belum daripada negeri ke sejarah, kita boh minyak dulu sikit. Ha, tadi habis.
Bismillah. Login kerjaan ni. Bismillah. Amono ya sungguh ni. Amo lalu saning lalu kok tu perhati tengok ni, amo bahu mainya. Bahu mainya. Pa amo perhati tengok ni. Napa mu komeh mainya malam ni 20 ke? Napa mu komeh mainya? Hodok ke depening 3 ke? Hodok ke hujung nung 10 ke? Hodok ke hujung tah bingat lagi. Malah tak baik kok ni sangat. Ya ne. Hodok tah kereta tu 2 ke? Napa meh mainnya? Bahawa dia tak kisi ni dua orang. Nah, lagi napa berdebar ni? Dia ni. Tak kena berdebar mati belakang kita ramai-ramai ni. Kita nak, dia masuk itu lagi gerih lalu. Kita ni nama je tak serupa. Nama Mama, nama Dolah, nama Yusuf, nama Na, nama Ni, nama Noh, nama Rokiyah Kelsung. Tapi nam sekung kita ni serupa belakang. Kita enam sekun mayak belakang apa kita ni. Tetapi di hari ni, orang jatuh, kita orang jatuh ni, di kalengi kita orang jatuh, berapa ramah, kita ni sedia untuk pergi semayak mayak. Tapi kita tak sedia menjadikan mayak hari ni. Ada setengah jen nak semayak mayak, kita kena tunggu dah. Kita sedia nak semayak mayak. Tapi kita tak sedia menjadikan mayak. Kalau semayak-mayak kita sedia, kena dah. Tapi yang salahnya ni, kita tak sedia menjadikan mayak. Kalau semayak-mayak setengah jam masuk waktu, kita tunggu dah. Tapi kalau semayak waktu, kadang-kadang habis waktu baru nak semayak. Ni kita sedia semayak-mayak. Pas semayak-mayak, ia tak payah hati, mudah sekali. Usalli mayiti mayito. Duit orang mati, boleh kita. Tan berah dengan telur. Belum semaya sekut dengan TO. Nak kelip boleh rumah kereta. Oh labu. Ini maya-maya. Tapi masalah hari ini ne, kita tak sedia menjadikan maya. Apabila kita sedia menjadikan maya, munasabah dengan tahun baru Hijriah 1441 Hijrah, siapa dah masa kita nak berubah? Siapa dah masa kita nak mikir? Siapa dah masa kita nak berubah dalam kehidupan kita? Ha tu dia. Tak kira tua, muda, para pelajar, ibu bapa, kita siapa masa dah. Dan saya minta, hok mana ramai-ramai mari malam ni, mudah-mudahan kita klik boleh mikir belaka. Klik boleh mikir. Yang penting ni, kita mari malam ni klik boleh mikir. Kelih boleh mikir insyaAllah ta'ala. Dengan kerana saya pun yakin. Hak mana mari malam ni. Wah otak belakang mari. Kan ada otak mari. Eh apa nama tubuh dia otak kepala tu jangan rumah. Ada. Hak mari tu wah otak belakang. Apabila mari tu wah otak mikir otak tewi tu. Ni letak saja tak mikir. Kata bodoh nak murai. Apabila tewi otak kena mikir. Semong mi wai hai kit, setik mi wai hai cai, wajai mi wai hai rak, ok hak mi wai prote ni mata. Ah tu otak. Allahu Rabbi ya Karim. Kamar dia. Ada pada suatu malam. Nabi kita bertapa di dalam satu gua yang bernama Gua Hira. Nabi kita ni nah. Ia bertapa di dalam satu gua ni nah. Yang bernama Gua Hira. Kadang-kadang sampai 3 hari 3 malam. Kadang-kadang sampai 5 hari 5 malam. Kadang-kadang sampai seminggu. Kadang-kadang sampai sebulan. Nabi kita dok bertapa di dalam gua. Hagano Nabi kita suka gi dalam gua ni. Dengan kerananya di dalam masyarakat Mekah pada masa tu penuh dengan zina, penuh dengan judi, patung berhala 360 patung berhala di keliling Kelala Baitul Haram, di Bukit Safa pun ada, di Pala Bukit Marwah pun ada. Nak yang kata pada Mekah pada masa tu tu ni penuh dengan maksiat kepada Allah, penuh dengan deraka kepada Allah. Lalu itulah Nabi kita ni yang suka pergi bertapa oleh gua. Betapa 3 hari 3 malam, siapa-apa hari siapa, macam-macam. Kamar dia
Nabi kita ni ya suka bertapa oleh gua. Kita hari ni ni tak kena bertapa oleh gua. We belajar tapa oleh sejik pun tak apa dah. Ha tu dia. Ni kita orang tua ni. Pekar dengar tak ni? Dengar tak? Tak dengar dah. Dengar ke tak dengar? Lepas tak dengar? Jika kau tuli. Tak kau tuli pada tak menahu oleh gua ni. Dengar dah speaker ni? Dengar? Cik Tino tak dengar? Basuk kuih juga speaker ni. Bismillah. Bismillah. Dengar lagi? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar lagi? Dengar dah? Ha tadi ya. Kemarin ha tu dengar, tak dengar lagi tulis gerak lah. Kemarin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bertapa di dalam gua Hira. Kita ni tak nak bertapa di gua, belajar tapa lep sejai tak apa dah. Di hari ni manusia ni malah nak bertapa lep sejai. Malah walha kita manusia ni umat Nabi Muhammad terutamanya tepat cuk kita tu sejai. Sabik kita ngam sejai tak kena kelahi sebab kita lah mana pun kena cuk di sejai. Orang tak besok gi langsung sejai akhir siapa juga sejai. Bila pia mampu tu pun tagi sendiri dia mau sewa gi lakah toto imen do depesuk. Sabik kita tak sudah ngam sejai. Ada satu kampung amun oyak ni. Amo berhenti semaya satu kampung tu waktu Zuhur. Ada 5 ekor bukan orang cicak. Ha ni berat ni. Ada cicak 5 ekor. Kama dia berhenti pula semaya asar. Ada satu kampung tu ni, ada 3 orang. Orang semaya ni 3 orang. Kita sekor baiklah. Tok Imin, Tok Kotik, Tok Bilal. Boh je tu. Tapi sungai kita tak tahu. Ada 3 orang. Tok Ime, Tok Kotek, Tok Bila. Pak kau makan sejai. Gik mana kau makan sejai? Pak Amo ada bila tik cicak ni. 40 netik. Amo bila dah? Ha, pak kalau banyak tik cicak dengan orang tu berat dah sejai tu. Kenapa nombor kita ni? Ha ni dia ni. Ha sahabat tu kita orang tua-tua dan kita orang pelajar, kita orang ponok ni. Masa kita klik di rumah, yang pertama yang kita kena tunjuk pada masyarakat, kita kena wake up sejai. Kita jadi manusia ni kurang-kurang malu kenama apa dah. Kena malu kenama. Kita leptino apa serupa kena malu kenama. Lah mana kita laki dulu. Nah, malam ni panas sungguh kena buat pilok ni. Kita ni apabila pak amo nak banding tamu sendiri. Apabila orang be subuh. Allahu akbar Allahu akbar. Turun nafsu ni Allahu Rabbi. Malah sahabi malah dok saya ketotoh hapok. Allah saya sungguh nak tinggal toto, nak tinggalkan selimut, nak tinggal bata tu saya. Tapi mikir-mikir gimari ni malu kenama. Sebab ambo ni nama apa ni? Nama tok pakai. Sebab ambo ni tok pakai. Pastu dok ngajar sikit-sikit muzakarah kok kampung kok sekolah kok sejai ni. Orang panggil babo, tok babo 2 tahun. Pastu kelik Mekah panah-panah. Tok haji 3 tahun. Pas kalau tagif sejai ni, bukan punah ye dah punah dok ke orang ni. Malu kenama eh. Kita nama tak pakai malah masjid malu kenama. Hal berat lagi ni orang nama subahi subuh tak maya. Alih nama lah malu kenama. Kenapa tu? Dan kita orang perempuan pula. Kita ni nama mak pakai. Walaupun nama rakiyah, nama na, nama ni, nama noh, nama nak pun ni. Kita tu pada umum nama mak pakai. Apabila kita mak pakai kena jaga pakaian, jaga cakap, kena jaga segala-gala, kena jaga nama kita. Allahu Rabbi ya Karim. Napa ni? Kamar dia. Kelik kasar tadi. Nabi kita bertapa oleh gua, tapi kita manusia ni lebih lagi kita orang tua ajar bertapa oleh masjid.
ajar dia dalam masjid ni banyak. Mudah-mudahan kita dapat manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apabila nabi kita dok tapa dalam gua, nabi dengan suara dok panggil dia, ya Muhammad. Nabi palingkan ni, tengok tak nampak. Nabi dengar suara dia panggil dia, ya Muhammad. Nabi paling kiri, nabi tengok tak nampak. Nabi dengar suara tapi tuai tak nampak, ya Muhammad. Apabila nabi jenguk naik ke atas, nabi nampak rupa Jibril yang asal. Apabila nabi nampak Jibril, lalu tu nabi terkejut nampak Jibril. Lalu tu Jibril berkata nabi, Iqra, baca olehmu. Suruh nabi tu baca. Pas nabi kata na, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Jibril kata lagi, Iqra, baca. Lalu tu nabi jawab, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Jibril kata, Iqra, baca. Lalu tu nabi jawab, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Apabila nabi jawab aku tak pandai baca, Jibril mari dakak nabi, Jibril mari hipik nabi, Jibril mari peluk nabi dengan sayap-sayap dia. Lalu tu Jibril pun atur sosa, tarik sosa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ninglah orang panggil ni ayat Quran yang pertama yang diturun di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabik kure-kure kita jadi umat nabi Muhammad, we ingat surah ning tak apa dah. Amo bime juga kada-kada tuwe tu luar tu jango. Comel loteng lawak kokong le luar tu. Tapi le dale gonggong. Ha gano gonggong tak ada Al-Quran. Mano-mano manusia kalau tak ada Al-Quran, orang tulik dalam gonggong. Sabik kalau nak molek ni, belum pada mati, kita orang tua ni, belum pada mati, we ingat pas surah ni tak apa dah. Surah Yasin, surah Tuddukhan, surah Tulmuk, surah Tabah dan surah Sajadah. Belum mati we ingat pas surah ni pun tak apa dah. Kita nak mengapa 30 juz kita tak kuasa dah. Mengapa pak surah ni tak apa dah? Surah Yasin, surah Tulmuk, surah Tuddukhan, surah Sajadah. Teram mengapa? Mengapa? Tiba-tiba demo pun mengapa sungguh? Kawin lah. Aku mengapa dah tapi belik ya tu. Pala Yasin, tengah Ar-Rahman, eko wakiah ya tu. Belik. Lepas tu kawin lah jawab, mu tak ada gamas kabuk. Belik lah tu mu. Aku sikit tak ada belik. Harana tak ingat alasan ya tu. Sabik tak belai. Nak we kita khabar kata, kita ni kena ada Al-Quran. Siapa dia ada Al-Quran dalam dada orang tu ada nur. Lebih lagi kita tengah duk belajar ni, kita masa banyak lagi untuk kita nak hafal Quran. We ada Quran we banyak dalam dada kita. Mudah-mudahan kita mudah dalam pengajian insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak amerti di sini. Reti di ayat Iqra ni, mula-mula Islam, mula-mula agama, Allah Ta'ala menurun dengan lapak Iqra. Jadi nak sapa ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nak berjayanya Islam, nak berjayanya agama ni daripada Iqra bismi rabbikal ladzi qalaq. Nak berjayanya Islam ni ne, maka humi daripada Iqra. Demikian kita manusia ni, kalau kita nak berjaya dalam kehidupan kita, kena rajin Iqra, kena rajin baca kita dalam mengaji. Ni mengaji ni malah apa? Malah capo bodoh. Buang boleh kecil mana dah tengah dah tinggi dia apa dah. Bodoh sudah malah pula. Kalau kita bodoh, tiba-tiba kita rajin, lama-lama jadi cidik dengan sendiri. Kalau siapa dia cidik, tapi malah lama-lama jadi bodoh dengan sendiri. Amun awak ni, kalau siapa dia duk pondok, siapa dia mengaji,
Kalau masa dia mengaji, dia bersaing dengan terasa. Dia bersaing dengan terasa, orang ini akhir tak ada saing. Caya lah. Kalau siapa dia masa mengaji, dia bersaing dengan terasa, satu hari nanti akhir tak ada saing. Kalau siapa dia mengaji, dia bersaing dengan kita, orang ini akhir banyak saing. Kan? Kalau masa kita mengaji bersaing dengan kain, bersaing dengan terasa, bersaing dengan demoning, kita tak ada mengaji. Akhir tu berponok, tak ada ilmu. Apabila kita tu berponok, tu bersekolah, kita tak ada ilmu, siapa dia mana cari kita? Kalau kita berponok, kita bersaing dengan kita, rajin mengapa, rajin tul'ah, rajin muzakarah, akhir kita tu baik ada ilmu. Apabila kita keluar ada ilmu, ramai orang mana cari kita. Walaupun kita duduk oleh ponok, kalau malah ngaji tak alih sepatu, tengok utah di Mekah jahil paham apa utah mana tak alih bawah yang hari kalau ada ke kaki ni tengok utah ni beranak Mekah, hidup Mekah, makan Mekah, mapuh pun Mekah, tapi alih dah utah ni nak alih mana tak ngaji. Demikian kita manusia ni, walaupun dia tepi ponok, dia tepi orang lain, dia dalam ponok, kalau kita malah mengaji, malah baca, malah tul'ah, kita pun tak alih sepatulah. Allahu Rabbi ya Karim. Kita para pelajar, ikhrak banyak, baca wi banyak, mengapa wi banyak. Ni kalau nak mengapa sikit, takut gila isai. Pada gila PM, mudarek tu. Allah dia gila fi'amah tu ke mana tu Allahu Rabbi ya Karim. Hening lah Nabi kita khabar katanya ni mula-mula ayat yang turun di atas Nabi ikra' bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Apabila Nabi kita ni terima ayat Al-Quran ikra' lepas pada tu 2-3 bulan Allah Ta'ala wa turun pula ayat dengan kata ni ya ayyuhal muddathir kum fa'angzir wasiyabaka fatahhir. Maka dengan ayat ni yang jadi dalil, yang jadi tanda, yang menunjuk di atas bahawasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensuruh, telah melatih Nabi kita Muhammad supaya dakwah manusia, supaya ubah manusia daripada syirik kepada iman, supaya berubah manusia daripada kupur kepada Islam, kepada iman. Lalu itulah Nabi kita pun mulai dakwah. Nabi pun mula dakwah. Ni bukan kijab halus, kijab besar ni. Kijab dakwah ni kijab besar. Seru manusia tinggal kupur wi ambil iman ni bukan benda ringan, benda berat. Lalu tu Nabi kita mulai dakwah. Siapa dia beriman dengan Nabi mula-mula? Kalau orang betina, Khadijah. Khadijah ni siapa dia? Khadijah ni bini Nabi. Nabi bini muda lagi. Tapi Khadijah tu tua. Ha, sahabat tu ni. Kalau siapa yang nak bini, kalau bini 40 tu sunnah juga rasa. Tapi amat saya juga sunnah tu. Kau muda buat dah Aisyah tu. Pilih baik lah tak dah. Ha, tu dia ni. Jadi Siti Khadijah ni salah satu daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman dengan Nabi. Dan juga ni orang lelaki hak beriman dengan Nabi mula-mula Abu Bakar As-Siddiq. Kanak-kanak hak beriman dengan Nabi mula-mula Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kalau di kalangan sahaya Bilal bin Rabah, apa lagi Sumayyah, Ammar, Yasir, hak ni di kalangan sahaya yang beriman dengan Nabi. Maka apabila Nabi kita mulai dakwah, mulai serukan manusia ni ni, orang betina hak mula-mula beriman dengan Nabi Khadijah. Hei perempuan semua, kita banggalah dengan Khadijah. Sebut kata Khadijah, tak ada orang tak kenal Khadijah. Khadijah ni satu perempuan yang kaya oleh Mekah. Ia ni tokek kain, nak kain nama ada belakang Khadijah, nak cap nama hijau, merah, putih star, hitam, putih, hijau tua, hijau muda, hijau cerah, hijau marih, habis, ada belakang. Ha, tu tokek besar Khadijah ni.
Lepas pada tu, nak nak cap nama? Jihab nama? Gajah duduk, gajah merah, gajah netel, gajah tirangkai. Adalah kau. Khadijah ni tokek kan. Tapi hari dia mati, hari dia wafat, hari dia meninggal dunia, nomik kain dia wak katuk mayak, wak kapeh mayak dia tak cukup. Kalau tarik balik kaki nampak kepala, kalau tarik balik kepala nampak kaki, gimana habis harta dia ni? Ya kerak di jalan Allah. Ning Siti Khadijah, orang yang jadi satu lambang, satu sejarah, satu jasa yang besar bagi kita. Kalau bukan dengan sebab gerbe Khadijah, Islam tak sapa kita hari ini. Khadijah ni tak sayang harta dia. Allah Rabbi ni orang kaya sungguh ni. Orang kaya tak gerdeku. Ni kadang-kadang hari ni kau kaya kau gerdeku. Pasal mana tak tahu. Kau kaya kau kupi. Kopi, kedekuk, hello, sepek, kokong. Itu lah lagu tu. Ah, nyanyo. You know, ya, we tahu ni. Kata ya, kamu tak tahu. Ya, duit kadang-kadang 4-50 juta ni. Aku, ya. Hak kita guna sungguh tak habis. Pak kita tua dah. Umur banyak dah. Kulit kecuk. Gigi nak cabut. Rambut pun nak terlucuk. Pak menyakit teh pun banyak dah. Rok wacai, rok tai, rok kau, rok ke. Adalah kau dah. Kalau duit kita ada 4-50 juta pun aku dalam bank, kita guna tahbih. Ada setengah manusia ni Allahu Rabbi ya Karim. Dia dengar patah. Nak makan pedah, wasih. Makan masing, rok tai. Makan manis, kecil manis. Pak dia makan seai, tawar lah tu. Duit lah banyak dalam bank tu. Kadang-kadang rumah 2-3 lapis duk bucu cie tepi jambe pula budak berak. Ha ni dia ni. Ni kalau kita Allah Taala wi harta banyak, gunalah harta yang Allah Taala wi kita di jalan Allah, wi seperti Khadijatul Kubra. Wi sepa Khadijah. Kita orang perempuan, pas kita orang jatuh, kena keluar harta kita. Kalau kita nak bersaing dengan duit kita sampai le kubur, kerok wi banyak. Jangan sayang abak sedekah. Amo setuh semua nak tepat amo ceramah. Ha amo nampak cerak-cerak hari Jumaat. Dok dua kau lagi siap semua. Dua kau ni masa pergi Jepun kita. Pergi Jepun. Hei, ni dajah nak tubik dah dajah ni. Dajah nak tubik dah. Jumaju pun nak mari dah. Dok mari dua kau lagi. Hei, sekerak murah tak ada kilan kis kedekuk. Kis dua kau tu. Ha ni dia ni. Ada satu pocik tu memperhati mana. Jatuh hari tu ni, jatuh tiga kok lebat tim mek le sekok ada kamu. Ah pada sungguh. Je je pandai ruak kok ya kalau kera, kera ruak kok, ruak kok. Kena alih, kena berubah tahun baru ni. Daripada dua kau kepada 20 kau kepada 100. Widak saya harta. Siapa borah dengan Allah, Allah borah dengan dia. Siapa tak saya dengan agama Allah, Allah Ta'ala tak saya nama dia berada surga Allah di hari akhirat besok. Ning saya nak wikah apa ni? Siti Khadijah, orang kaya, toke kain, tapi hari dia mati, nomik kain, buat kapir mayat dia tak cukup. Pagi mana habis harta dia ni? Ya kerak di jalan Allah. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Kama dia? Di dalam sejarah sebut, Siti Khadijah ni ya dia pesel lagi. Masa dia tak roh nak wafat. Pala dia duk tahribah Nabi. Ya ta ya Rasulullah. Wahai pesuruh Allah. Sekira kalau ku mati. Sekira kalau ku wafat ku tinggal dunia. Sekira kalau agama perlu lagi kepada hartaku, maka galilah kuburku. Gali kuburku. Ambil mayatku. Lepas tu ni, ambil tulis aku buat pedai buat gipere pun tak apa dah. Ning pengerbenih Siti Khadijah. Yang kita setiap orang kena mikir, agama nak sapa kita ni, orang dulu gerbang sungguh. Orang dulu mujahadah sungguh. Orang dulu tujang sungguh. Apabila sapa kita hari ni, Allahu Rabbi. Ime kau tak ada. Ambil bimbing juga. Apabila tahun baru ni, hak bertambah sekadar umur je. Hak naik puluh, naik satu. 70, naik 71. Hak lain tak bertambah.
Ilmu tak tambah, iman tak tambah, keyakinan tak tambah, takwa tak tambah, sejik tak tambah, jumaah tak tambah, hak tambah umur ya. Sahabat kena mikir kita malam ni, Allahu Rabbi ya Karim. Orang lebih di sisi Allah, orang banyak takwa. Orang beriman dan bertakwa. Dia mending lebih sisi Allah. Dunia kadang-kadang tak nyata. Apabila kita mati, di situlah kita khabar kita nyata. Kata orang yang beriman kepada Allah, orang takwa kepada Allah, dia mending lebih. Ni Siti Khadijah satu. Dan yang kedua. Ah, 10:30 dah deh. Widok gi ngajar nah. Asal jadi hujah sudah. Yang kedua, orang bersejarah dari Islam juga, orang kenal belaka. Siapa dia? Bila berubah. Bila berubah ni, orang bakal kulit hitam. Hitam sungguh. Hitam sungguh. Ngakana ni, Allah Ta'ala buat manusia ni kulit tu macam-macam. Dalam satu ayat Allah Ta'ala kata ni, ya ayyuhannas, hei manusia, inna khalaqnakum, bahwasanya kami, kata Allah, aku menjadikan kamu min zakarin, lelaki, wa unsa, perempuan. Pamo nak tanya tu hei wa zakarin, Allah Ta'ala wa orang jantan ni untuk apa? Untuk apa? Tu hei wa orang jantan untuk bini. Mudah ya. Tu hei wa orang tina untuk laki. Tak ada bodoh mana dah. Cidik dah. Kamu dia ni. Allah Ta'ala buat kita manusia pula. Bermacam-macam bangsa, tempat, koryah, kabilah duduk. Lepas tu kulit tu macam-macam Allah Ta'ala buat. Kalau pergi Mekah boleh tengok lalu dah. Hak cak biru dah. Terkejut tengok. Mata jelek dah terik rambut kotak. Cak biru. Kalau mari ikut berkerau ni kata hatu cerah. Tapi mujur Mekah. Kulit ni Allahu Rabbi. Putih tu banyak baik. Ada putih capa merah, putih capa kuning, sepuluh mayat tu. Macam-macam. Hitam ni pula banyak baik ni. Hitam, ada hitam karak. Tak berhati tengok ramai-ramai ni. Ada hitam karak, ada hitam miok, ada hitam belengah, ada hitam kering, ada hitam basah, ada hitam batak kawah. Supa amba ni, hitam manis tengok tak buah ni mana tu. Oh, dia mau kata aku tahu kau. Oh, tadi tengok bakat tengok itu belakang tengok ni. Allahu Rabbi Karim. Kama dia bila ni, orang kulit hitam, dia bakal kulit hitam, hitam lega dia. Tapi walaupun dia kulit hitam, tapi hati bersih. Hati dia putih. Di dalam sejarah bila ni, orang yang gerbang sungguh-sungguh demi agama Allah. Bila ni orang lebih, walaupun kulit hitam, walaupun dia tu orang tak jangok, walaupun dia tu huduh, tapi dia lebih di sisi Allah kerana takwa dan iman yang ada pada bila. Sabit tu kita orang tina jatuh tak seruak narak lah kalau hati tak mulai. Kita orang tina ni ya tam tua narak ta cicai naruk ni mata. Kita orang tina ni wak narak tuan naruk wak narak tu pula bukan wak narak sore. Di hari ni ada Facebook, ada live macam-macam. Pakai baju ketat, kelubung tak pakai, lepas tu jelek lidah. Sepanjang tu. Lepas tu dah poh dalam Facebook. Hak ni dah ni tam tua narak cicai neruk ialah dah ni. Di hari ni Allahu Rabbi. Para puan di hari ni hak nampak cerak-cerak pakaian tak jaga, tak malu ke maruah Islam. Kita orang tina kena jaga maruah Islam. Amo tahu, amo kali ceramah malam-malam, tengah-tengah malam hadap telisih tu Allahu Rabbi. Anak cucu siapa tak tahu. Maka pula la ilaha illallah. Ketak terik bekau. Oh, maka ketak-ketak tina lah ni. Nak ketuk nampak susah. Ha tu dia ni. Tengok depan, tengok ketak ke? Astagfirullah. Napa terik? Subhanallah. Napa bekak? Masya Allah. Hak tu nak jadi tu. Ah, tak nak mengatik kau kupu. Orang tina lani Allahu Rabbi. Maka tu buat teruk. Lepas kita tak pakai nyanyi ni. Nak tengok hari tak tengok saya ni mata. Oh, bazir juga.
Orang tino makan sesi. Itulah wakwi kita seksa. Kelik jadi sakit kepala. Tidur tak jenera. Dia ingat ke dia mulai buh dalam kereta. Sumak lepas yang naga. Allah Rabbi ya Karim. Ha ni dia ni. Di hari ni kita tak jaga maruah Islam. Kita perempuan kena jaga kita orang perempuan. Dan kita orang jatuh. Ya gini. Orang tino Allah Ta'ala wak kita lebih diperuk. Sabit tak kalau kita mati. Tok Imeh semayang-mayang, ya diri betul perut. Bukan diri tak perut, hidup semula. Ya diri betul perut. Harana? Nak royak kata orang tino ni lebih diperuk. Tubik seorang Allah, mari perut tu. Jadi seorang Nabi, mari perut. Semua mari perut belakang. Orang perempuan lebih diperuk. Sabit orang tino perut besar ni, pala besar. Orang yatir perut bucik, tak lupa. Ha, tu dia ni. Sabe orang tino dia rajin perut besar ni, palo besar. Tapi jangan berzina. Ha ni dia ni. Orang tino tak kala dia mati. Tu ime yob di betul lah dengan perut. Lebih orang tino di perut. Sabe kita orang tino jagalah perut. Baru mulai. Wah dia lagi orang baru. Takut tetupah. Lepas tu lah jatuh lah bawah tetap babi. Kalau babi kaki pak tak nak babi kaki dua. Cepatnya sodok tu. Allah Rabbi ya Karim. Ni kita retino. Dia boleh jaga perut. Jaga maruah kita. InsyaAllah kita lebih. Dan kita rejateh pula. Kita rejateh Allah Ta'ala buat kita lebih di otak. Lebih di pala. Ni otak ni. Sabit apa bila kita mati. Terimeh ia di betul pala. Pada jadi hari ni. Orang jatuh hari ni. Nak-nak kapung. Nak-nak tepat. Duk pisah. Wih pun otak. Tak bodoh kira. Ni nyanyi. Satu masalah. Satu benar kesilapan. Yang nyanyi kita jadi manusia. Allah Ta'ala. Wah kita orang jatuh lebih di otak. Ha ni dia ni. Apabila kita ni. Wah jadi pun otak. Siaplah ledah. Pah pun otak. Ngap nama lah ni ni. Tak lain, tak bukan. Duk jadi punah dengan Al-Ketumiyah hari ni. Gerti Al-Ketumiyah. Di hari ni pakai masuk mazhab ni. Mazhab Al-Ketumiyah. Mazhab ni yang sorak di Al-Hutaitiyah. Kerja dia Ar-Rebusiyah. Lepas tu pakai Al-Gilaliyah. Panggil Arab Barat, Arab Barat. Sebab Amor ni, Barat Amor ni, Barat Mekah. Napa meh harap lah. Amor ni barang Mekah. Hangat nak kata barang Mekah. Amor ni perut besar Mekah. Kelip beranak rumah. Itu barang Mekah. Itu dia ni. Kita orang jatuh. Kalau tak jaga otak. Tuk rom. Dunia kita tuk rom. Akhirat kita tuk neruk. Pah mana kunka kita. Mana rakah kita. Dunia kita tuk rom. Akhirat tuk neruk. Habis. Dunia kita torak juga. Walaupun lebih balah mana geno pun, kalau punah otak orang tu tok rob lalu dah. Jangan tapi lekat benda mabuk tok rob. Anak orang kedebel lekat benda mabuk tok rob. Jadi dia tu jadi mugoning, mai benda mabuk tok rob. Dunia kita tok rob, akhirat tok neruk. Kita retina pula. Neh, kita ni anak dia tu, anak dia ni jangan cuma cukup sekor. Tapi pura besar banyak pak. Tok rob. Cayalah. Dunia kita tok rob. Kalau mati kita tak taubat. Akhirat tok neruk. Wal'ayyazabilah. Ni patut kita nak jaga Allah Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billah. Kelik kasa cita. Bila berubah. Dia di kulit hitam. Tapi hati bersih. Lebih di sisi Allah. Bila ni. Ya jang duk tengah panah. Dia jang kena heret. Siapa menuluh tubuh-tubuh di padai pasir. Bila ni dia jang walaupun batu besar duk tak ada dia. Dia jang bila ni. Ha gano? Dia saya kepada iman. Dia saya kepada agama. Sahabat dulu ni ni. Dengan sebab iman dengan agama ya jang segala-gala. Ya yom tu kiam. Perasa senar, perasa iman ni, ya jang segala-gala. Masya Allah, ni iman mereka. Ni iman mereka. Dengan kerana iman dan kerana agama, ya jang berlaku-laku. Abdul Rahman bin Auf, dia kaya Mekah.
tapi tak kala kena hijrah pergi ke Madinah. Ia jangan tinggal segala-gala harta yang berada di Mekah. Ia jangan tinggal bini dah mu tak beriman dengan Tuhan ke. Ia jangan segala-gala. Mus'ab bin Umair, anak orang kaya, setelah dia beriman dengan Nabi, orang tua dia tak sibuk harta besaka, dia jangan tak ambil demi agama. Bila berubah, ya jangan kena-kena ambil batu tak tah dada dia demi agama. Siapa bila berubah ni ni nak mengucap talih, hanya kata ni ahadun ahad ahad, Allah satu, Allah satu, ni bila walaupun batu besar duk tah dada nak nyawa tak terbit, duk nak sebut lagi Tuhan. Pas kita ni tak ada apa gatik duk tah, tak ada apa satu peretah perita, tapi malah nak mengatik, malah nak mengucap, kita malah nak sebut Allah. Lebih lagi kita umur banyak-banyak dah, tak lama mati, percaya lah. Kalau dia kulit belakang tu nampak tuanya orang mati lama kena nampak oh, kena pergi awas sebaik ni orang tua hari ni kadang-kadang pergi remote terotak Pak Utir dah mampus remote terotak dia tekan sungguh. Tok laki cang tiga, tok bini cang tujuh, bubuk remote tepuh terotak mampus tak main. Pegawai sebah hati ni kadang-kadang pergi Mekah beli kokak 50 orang, keledak kau kampung 49 orang, lebih seorang sakuk kereta tak ada gamuk. Hei, kereta tak mengatik gerai pun panah ni, kereta mana tak mengatik boyak ni, kita hawa kereta tu nak mengatik ni dah sakuk kereta kokak lagi tulak utar lagi gahai utar lagi. Kita hawa kereta tu kena mengatai. Mula sakut tekak oleh pak urat tekak. Kokak dua tu lah utar dua. Subhanallah. Walhamdulillah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bang. Putuh wa sebaik. Ha tu ya Allah. Kenapa? InsyaAllah. Lepas pada ni. Sakut wa sebaik. Pak urat tekak ni. Gi ke jalan ke kopo. InsyaAllah nasib free. Ha kan ada mata gila. Ha tu kelebih hebat. Kau sebaik punya urat tekak. Kamar dia. Setelah daripada tu, bila ni mulut dia senantiasa sebut Allah, Allah. Kita hari ni kadang-kadang ni tak tu baik Allah. Ada setengah orang tua-tua ke kapal ni, misalnya kalau boleh duit banyak, alu kata, alu. Kalau boleh sikit, alih. Ha, ia pandai alu dengan alih. Kalau banyak, alu. Kalau sikit, alih. Allah di mana Allah? Walhamadah kelima lapar karkak ya. Allu alih Allah. Tapi dah terbaik kau mulut dia ni allu dengan alih. Hagan Allah tak terbaik. Ngakano dalam hati dia tidak ada Allah. Apabila dalam hati kita tidak ada Allah, di situ ya tak keluar kau mulut kita Allah. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Sebutlah Tuhan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha zikran kathira. Sebut Allah banyak. Kita apabila mati di oleh kubur, tak usah kata nak semaya, nak waktu ni, nak sebut Allah sepatah pun Allah Ta'ala tak izinkan. Napa ni? Ha, itulah lebih kurang. Bila berubah, pas bila berubah kita maklum dalam cerita, dia tu orang kasih Nabi, tak ada orang dah. Dia saya sungguh Nabi. Sehingga bila berubah ni, dia tahu kata Nabi mati dah, dia tak seduk Madinah. Dia pergi dari suya tu. Ha kan? Dia tak boleh lalu ke kubur Nabi. Apabila lalu ke kubur Nabi, dia menangis. Siapa suka bila? Ha kan? Ngakana dia yakin. Ya maklum dah, di hari ni Nabi wafat dah, Nabi mati dah, Nabi tinggal dunia dah. Apabila aku ber, Nabi pun tak mari dah. Lalu tu ya pergi duduk di Samsuria. Ni bila berubah, jatuh satu kali bila dia ber, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apabila bila ber ni, orang dari kota Madinah tu senyap bersih. Sedaknya bila be, tok bila mah kita lah ni be senyap habis tak bang subuh saya kampung. Eh ada satu kampung amo gile bukai. Le bukai le hutan le getah. Bunyi belah ni. Ha patu. Papio nak mari menyebelah tu. Mula-mula bunyi ha.
Patut hawa dah perhati, kau perhati menyelah ni pula. Ramon kami sojum amto sabtu. Wah, kaya sejai. Sabik bay ni Allahu Rabbi. Kena wih sedak gitu. Sabik kalau siapa dia seorang sedak, gibay hatip sejai. Gibay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okay, nak tak sedak mana? Nanti nak test seorang sikit. Nanti. Allah geno ketak lagi bunyi tu. Tak ada, tak ada gitu. Ah, kali ni kalau tak jadi tak sedak sah. Hayya 'alas geno ni. Gigi. Ada dah kata kat ambo sana ni. Dia tengah jawab nama kat ai semua. Mu tak apa dah saja aku dah menahu ni. Pak kita pesen gia 100 pak. Kalau pesen re 40 90 tak apa ni dok jijok 13 1 pak. Teria tak mana re kita jijok seteri. Bismillahirrahmanirrahim. Kena bewi sedar. Wi demo dengar tu berasa negi. Apabila be sedak, orang pakai gi tengok. Siapa dia be? Lepas tu klik semula. Tak apa dah gi tengok. Itu dia tu. Wih sedak. Hayya ala salah. Sedak tak? Tak sedak mana? Sejak lah. Itu dia tu. Lepas tu sol lagi. Amor ayat semua. Kalau be subuh, naum tu jangan panjang sangat. Setengah tu bilanya tarik pun bertitik nyari. As-salatu khairun minan naum. Nya tarik naum tu. Ya naum-naum tu bahasa Arab, bahasa Sia kata naum. Tidur. Pahamamu dengar, suruh tidur. Tidur, tak bangun saya kabur. Ya kenapa hanya di as-salah, wipah nak betul naum. As-salatu khairum minan naum. Hadu. Pak kita ada di rumah jawab sadaqta. Pak kita tak jawab sadaqta. Jawab apa? Kau nak tidur setah. Itulah tak setah pukul 10 bangun. Subuh pukul 10 ni mazhab gapo ibu yang hari. Musawa. Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i, dah sabuk. Hoda bangun pukul 10, hotu mazhab al-Malasi. Mazhab Allah. Mazhab al-Kimi. Mazhab Maikai. Tidur tengah malam. Subuh tak pukul 10. Allahu Rabbi ya Karim. Ni nak bagi kita khabar apa ni? Nak bagi kita khabar, nak kita payah kata ni, bila berubah, orang yang kasih ke Rasulullah, saya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia be Allahu akbar Allahu akbar ya be. Lepas pada tu bila kata ni, asyhadu an la ilaha illallah, ya sebut Allah maka menangis bila. Apabila bila tu menangis setelah dia sebut Tuhan. Lepas pada tu bila kata lagi, asyhadu an Muhammad. Bila sebut saja Muhammad maka suka bila. Bila sebut Muhammad suka bila. Apabila bila tu suka maka sahabat gi pipeng bila, gi akak bila. Lalu itulah sahabat tanya, "Hei bila, gano be tak su? Gano mu suka?" Lalu tu bila jawab, aku cinta kepada Rasulullah. Aku cinta kepada Rasulullah. Dan aku cinta kepada Rasulullah. Ni kecintaan, mahabbah. Bila terhadap Nabi ni, sebut nama ni pun tak boleh dah. Allahu Rabbi. Pas kita ni, tak sah kata sebut nama. Tak biasa sebut hayat kadang-kadang Rasulullah. Malah kita nak selawat. Hak ni bila tak apalah manusia. Hak paling malu lagi Fatama. Faham tamah ni, Nabi masa dulu di Madinah. Dia pasal gini dia tahu. Nabi baca ketubah, Nabi di sana di faham tamah.
Tiba-tiba dalam ramai-ramai sahabat Nabi ada nechan, ada toke kayu. Yo pawai Nabi, yo to ya Rasulullah, kami minta izin awak mimbar. Awak baca khutbah. Lalu tu Nabi izin setelah siap sudah khutbah. Nabi pun naik baca khutbah. Neh. Lalu tulah tengah-tengah Nabi baca khutbah teriak dengan suara teriak. Tengah-tengah Nabi baca khutbah dengan huruf suara teriak. Lalu tu sahabat tengok muka Nabi, tak ada teriak. Tengok sahabat muka, tak ada teriak. Lalu tu Nabi teriak, suara menangis tadi, suara teriak tadi ialah suara teriak paham tamah. Paham tamah ni teriak. Sebab apa paham tamah teriak? Ngakana Nabi tinggal dengan dia jauh beberapa jakoh ya. Pak limone jakoh pertama jauh dengan Nabi, pertama teriak dah. Pas kita dengan Nabi bukan pak limone jakoh, 1441 tahun dah kita jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerahnya hati kita, tak ada mahabbah kita ke Nabi. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, tak biasa kita menangis, tak biasa kita teriak, tak biasa kita mengalir air mata, ngakana cinta kita kepada Nabi. Maka mujud dah kita dengar jarah Nabi malam ni. Kita dah mengaji, babo dah mengajar, ustaz dah mengajar jarah Nabi. Tanda kita cinta Nabi. Ada setengah manusia ni Allahu Rabbi, habis masa dengan mengaji kat dunia saja-saja. Tak ada mengaji usul, tak ada mengaji fiqh, tak ada mengaji tasawuf, tak ada mengaji sejarah. Kadang-kadang kecek Melayu pun tak ada betul. Kecek siap pula pelai can dengan tu. Lepas tu kecil orang putih punya hilir, hilir kot darat tu. Today, 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 today. Mulai sumak punya naga, ha, tak kamu. Ni dunia hari ni, Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Han ni nak kita khabar. Seorang Muhammad Rasulullah ni, di dalam kita sebut, Nabi kita tak biasa tinggal semalih habuk berdoa with kita umat. Tak biasa tinggal semalih habuk. Di dalam sejarah, Nabi kita tak biasa tinggal semalih tahajud berdoa with kita umat. Saya kita bimbang takut kita tak selamat di hari akhirat. Sabik kita di hari ini, mari kita pakat belajar sejarah Nabi, mahabbah Nabi, selawat Nabi, ingat Nabi. We berasa bertuah kita jadi seorang Nabi kita ni. Dia seorang insan yang terpilih, tak ada dah. Dia dakwah, dakwah, dakwah manusia. Orang yang beriman dengan Nabi tu orang biasa-biasa. Lari masuk Islam, Masya Allah. Di dalam sejarah kita maklum, Umar ni orang kerah panah, orang bekang. Masa dia masuk Islam dah, dia baca tebah pun ada dah. Orang lain pergi tukar, Umar pergi perdeh. Umar dia baca tebah, dia pergi perdeh dah. Sabik dia Umar baca tebah, orang tak jenera. Sabik Amar berasa hari ni lah kalau nak molek, baca tebah pergi perdeh molek dah. Ni pergi tukar pun lah, buat lembaik, pergi perdeh sini. Tak sebab. Nampak jenera, pop lah dah. Ha, tak jenera dah, mati teguh dah. Ha, ni dia Allah Rabbi. Umar ni, orang bekang, orang kerah panah, orang ta'allah ke orang, orang hanallah. Dan Zainal Umar ni, beberapa kali dia nak pacah teka, nak bunuh Nabi Muhammad. Tapi tak kalau Zainal Umar ni, dia dengar suara Al-Quran. Dia dengar orang dia baca Quran. Setengah dia kata adik dia sendiri. Baca apa? Taha. Ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Apabila Saina Umar, dia dengar seorang perempuan dok baca Al-Quran surah Taha, juz yang ke-16. Apabila Saina Umar dia dengar ayat Quran ni, jadi lembut hati Saina Umar. Apabila Saina Umar tu hati lembut, lalu tu Umar pergi jumpa Nabi. Dengar ringkas cerita masa tengah malam, nak ke sebelah dah. Lalu tu Umar pergi jumpa Nabi, Umar tak kece banyak. Ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
orang kerah secara umat, orang hanallah secara umat, dengan sebab masuk ayat Al-Quran di dalam sanubari saya nak umat. Jadi lembut dia. Sabik molek lah. Kita ambil tapak oh. Kalau anak kita kerah perut, bacalah ayat ni. Kerah perut, kerah pedah, kerah kepala yang lo lagu tu. Baca surah Tuhan ni ayat, siuk tak pala anak. Tak nanti anak. Kalau tok laki kerah pala pun tak apa. Bini kerah pedah pun lah. Tok laki kerah pala, bini kerah pedah, baca ayat ni. Pas pia nak baca, wih, gila siuk. Moga tok laki kerah pedah, bini kerah pala. Kena gila siuk. Ni dia gila siuk. Oh, tu biar nak ayat cerita tu. Kena gila siuk kata ni gila siuk. Allah. Mula-mula tok laki baca, muduk dia mino. Mu ni kerah pedah. Allah kata apa jawab muluk, bila gua tiung. Hadria ni. Dok dia nak baca ayat. Tok laki baca. Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى baca sapan ni ayat siu bini dia bini pah pada tu dia kata mung mungkah palo kuna siu atai toh tok laki nama toha bong lak dah طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نين kita metapa o ngakano Sayyidina Umar ni jadi lembut hati dia terima Islam setelah dia dengar ayat Al-Quran. Apabila Sayyidina Umar terima Islam, apabila Sayyidina Umar tu terima Islam, maka gagah Islam, maka Islam berkembang. Apabila Islam tu berkembang, Nabi pun dakwah. Apabila Nabi pun dakwah, 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 tiba-tiba balik tentera kafirin, balik kaum kafir musyrikin, balik kaum-kaum kafir Quraisy. Ya pun dah tengok. Eh Muhammad ni lepas hari-hari nampak dekat nekat. Lepas sore-sore, lepas sore-sore tarik dia. Lalu tuap sore gi jumpa Nabi nawi tiga tawar ke Nabi. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Khalid bin Walid gi jumpa Nabi. Hei Muhammad, aku nawi kemung tiga karo. Aku nak wi kemu tiga perkara tapi syarat mu kena berhenti sekarang. Kama dia Nabi kata, mu nak wi gapo kat aku tiga perkara. Yang pertama nak wi harta yang banyak. Nak kutik harta sikit sore orang lain Mekah, nak wi mung lah kaya lain Mekah. Yang kedua, nak wi tino jangok. Mu nak ke anak siapa? Nak ke cucu siapa? Nak hok bani mana? Mu royak mari. Nak wi kemu. Dan yang ketiga, nak wui pangkat. Nak jadi menteri penama. Nak jadi penama. Royak nak latih wui. Tiga kara kafir musyrikin. Ya tawar Nabi. Pas kita di hari ni, hok tak ada semaya. Tak ada wama. Duk gila tiga benda ni. Siapa tak ada akhirat. Tak ada nak waktu. Tiga perkara ni. Ada setengah manusia ni minta maaf. Besar ni dengan beruk. Siapa tak semaya. Nak tanya betul-betul ni, biar kita mampuh duduk oleh kubur, berumah mezerah kita apa kali? Ada setengah demo tu main dengan lembu. Saya dengan lembu, siapa tak semaya. Biar kita mati oleh kubur, lembu macam asing pun kali kejumaat. Dok-dok main berok, dok tak kubur. Lembu hengar juga, boleh gerbang makan daging. Beruk hengar juga, boleh pulahnya buat, buat menyaya boleh. Kalau ada bersaing dengan apa-apa haji, siapa tak semaya dah. Boleh kekoh apa haji ke orang semua panah-panah. Saingan beruk boleh boleh pulahnya. Saingan lembu makan daging. Saing apa-apa haji siapa tak pergi bersejai. Saing apa-apa haji siapa tak baca Quran. Saing apa-apa haji siapa tak ada mengatik dah. Biar kita mati boleh boleh tupai bernama tiap haji dah. Kalau lembu tu kurang-kurang kita mati dia masuk melah waktu tujuh hari hingga dah. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Napa tu ni? Allah. Kamaria. Nak bagi tahu kata Rasulullah, demo wi tawarre harta yang banyak, betina jangok, pangkat tinggi, Nabi tambah. Sebab gapo? Kena tinggal sekarang. Tinggal gapo? Tinggal dakwah.
Hei Muhammad, mung tinggal dakwah, tinggal seru iman, nak ui tiga kau. Apa Nabi jawab? Nabi kata, hei Abu Jahal, kalau mung boleh main matahari, tak sebelah tangan kananku. Kalau mung boleh main bulan, tak sebelah tangan kiriku. Aku tak tinggal lagi kerja dakwah. Tegak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi kita jawab dengan tegak, petisir. Hak demo wik Nabi ni, demo bersorak semula. Eh Muhammad ni nampak kau bengis ni. Muhammad ni nampak tak pakai kerja kita bertawar 2-3 kali tu ni tak uluh lagi. Sorak. Nak buatlah mana dengan Muhammad ni? Ada sore tu sore gini. Kita igak bergau. Kita bergau. Dia mahu tak boleh. Mek Muhammad boleh. Gunya dakwah dia lah. Gok wislah habis. Tak boleh. Ada sore tu jawab gini. Kita hamak wik keluar pada Mekah. Mutai tak boleh. Hamak pergi keluar. Gigi dakwah kau lain. Mek dakwah kita kelihatan pula. Tak boleh. Ada orang kata gini. Kita berkah tatah kuda. Wik kuda wagi nak mati mana kau. Nah, tak boleh. Mati kita tak tahu. Bersorak. Tak pecah. Apa bila bersorak tak pecah. Mari Datuk Tua sore. Datuk Tua sore tu ni. Nama Bete. Bete, Acante, Ustate, Babote. Siapa dia? Sete. Ya mari dia boleh bersorak hati. Ya tak no. Tak kena bergau. Tak kena hambak. Pahwalan nak bunuh ya tak. Bunuh we mati. Tak apa lalu dah. Bunuh we mati ni. Cuk lakang dah. Demo pun dah kira. Sengerti ya tak. Sungguh weh. Apabila demo bersorak nak bunuh Nabi. Jibril nak ayak Nabi. Ya Rasulullah. Malam ni mukna hijrah dah Rasulullah. Orang dia bersorak nak bunuh mung. Dengan pemuda, dengan tentera cukup lengkap. Nak bunuh dah mung dah Muhammad. Lalu tun dalam ringkas cerita. Nabi royak ke Sayyidina Ali. Tidurlah tempat dia. Nabi pergi jumpa Abu Bakar. Hei Abu Bakar. Malam ni dah sampai masa. Untuk kita nak hijrah. Untuk kita nak pindah. Kita nak tinggal kota Mekah. Untuk nak menuju kepada Madinatul Munawwarah. Apabila Nabi keluar dengan Abu Bakar. Di depan Nabi di dalam kok pelusuk dalam celah lorong tu penuh dengan orang dia jaga takut nampak Nabi lalu nak igak nak bunuh lalu dah. Tapi lah kita jarang sebut Nabi baca ni kita pun ingat belaka wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Apabila Nabi baca honing ni hodo jaga tu jenerah habis. Pas kita lah ni pun baca ni. Nak lalu kok sedadu ke apa baca. Tapi lalu kok sedadu pak celah habis sedadu. Hak jenerah tu celah matap sini. Celah sedah. Tanya baik kaki pula. Ha gana tu. Baca ayat serupa tapi mulut kita tak keramat. Ayat tu lah tapi mulut tak keramat. Ayat ni juga orang berasa molek juga ni. Belah-belah motong. Belah-belah duk motong. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Wa min khalfihim sadda. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun. InsyaAllah orang tak curi dia rasa. Ni belah-belah motong ni dia buat lagu. Tak ada kamu. Pasti buat lagu ni. Curi-curi. Mari curi boleh. Yo wak lagu ni kebetulan orang menyuri tu dok tunggu dah. Dok tunggu cari cuang nak menyuri. Tiba-tiba dok motong wak lagu ni curi-curi. Mari curi. Curi-curi. Mari curi. Itu dia. Orang nak menyuri tu suruh menyuri boleh. Allahu Rabbi ya Karim. Orang kita ni kadang-kadang dia malah mengatai. Hatu pi matang pi ayo anak pula. Kalau orang dulu yang mengatai la ilaha illallah. Orang dulu, orang lain ni kadang-kadang ayo anak buat lagu ni. Jangan setai. Jangan berok cai. Dumo tak ada air. Apa?
Hatu anak nak berjaya cop sakit gigi tu. Ni wala ke India apa kak? Cahu setahe, jangan berok cahe, di rumah tak ada air, kamadi aku pun lapar air. Habang lah kat sini. Bismillah. Boleh makan air. Allah Rabbi ya Karim. Hani dia ni. Kurek-kurek kita boleh-boleh matang. Kalau susu malah kata ni dapat dah. Pak matang, bismillah. Mulai kerak jatuh le purung, alhamdulillah. Mulai nagi akai, inna lillah. Nak curi dah mu. Itu baru untuk pakai sungguh. Ngatai, tak berhenti. Kalau nak mulai lagi ni, boleh-boleh matang. Sebut nama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Sebut nama Tuhan. Lepas tu mengapa? Ngakana lah hadis Muslim sebut. Siapa dia ingat nama Tuhan sembilan-sembilan, orang ni dakhal al-jannah. Bukan benda main ni. Siapa dia ingat nama Tuhan sembilan-sembilan ni dakhal al-jannah. Pah kalau nak letak nama anak mudah mana ambil nama Tuhan ni Ar-Rahman Abdul Rahman Ar-Rahim Abdul Rahim Allah Abdullah Abdul Malik Abdul Quddus Abdul Salam Abdul Mu'min Abdul Muhaimin Abdul Sabur mulai mana Abdul Sabur mulai tapi panggil sabuk tak mulai dulu nama yang ada Abdul Sabur panggil sabuk pun nak rekan. Nama Tuhan tu nama mulai belakang Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah, Abdul Malik, Abdul Qayyum, Abdul Muhaimin. Mulai belakang. Lepas tu so lagi mulai nama Ding. Mulai kat Ding ni. Ding-ding ni ugamu. Ding-ding ni mana ugamu. Itu dia tu. Pas Ding ni banyak. Kamaluddin, Syamsuddin, Qamaruddin, Zainul Abidin, Taqiyuddin, Muhyuddin, Ihyauddin, Syarafuddin, Jamaluddin. Banyak Ding. Saifuddin. Tapi homolek sekali, Zainuddin tu nama kita. Tak akik sendiri. Siapa nak akik, kamu akik lambat. Ya tepat-tepat nak akik sendiri. Dia mau akik, dia mau puas, dia mau remah, sakit. Dia akik sendiri, kita buah kita kekal tak, tak apa. Tak itu. Allah Rabbi ya Karim. Ni nama kadang-kadangnya letak Allah, serio dengar. Boleh anak kembali, itu nama apa? Natasha, Natali. Ajar tak erti, bang boleh dah. Kalau boleh anak kembali, tak muka nakik hingga juga. Muka nakik mulai mana tu? Tepat mulai betul mana? Pihak kita mampu masuk dari kubur. Pak, dia oleh kubur ni. Bukan akim lagi. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Pak, kita jawab. Ku bukan akim juga ni. Mudah-mudahan nama sporia dia tak tanya. Tapi tanya betul terkira. Allah Rabbi ya Karim. Hani nak kita khabar kata nama ni pun penting juga. Mengapa nama Allah? Bila-bila matang insyaAllah. Baca ayat tadi pun jangan. Wa ja'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aushaynahum fa hum la yubsirun. Sudah siap dengan rekah ni masa tengah malam. Setelah daripada tu Nabi pergi dengan Abu Bakar. Gi ke mana tu? Gi mendiam diri di dalam satu gua nama Gua Sur. Gua Sur. Hak mula-mula tadi Gua Hira. Tapi belum daripada masuk Gua Sur ni Abu Bakar tahe Nabi, ya Rasulullah. Wahai Nabi Allah, mu jangan masuk lagi le gua su. Harana wiku masuk dulu. Harana masuk dulu ni. Aku bimbe dalam gua ni ada apa? Ada ular, ada kalu, ada menate buah. Kalau ketik Rasulullah, Rasulullah mati siap agama. Kalau ketik aku tak apa aku mati sore aja. Abu Bakar ni tok tua, Nabi ni menatu, tapi tok tua jang mati kerana menatu. Masya-Allah. Patok tua kita lah ana weh. Jang mati gedak kerana menatu. Kerana menatu mampu kerana tok tua. Apabila Nabi masuk dalam tu,
Dalam gua tu berasa penat, berasa letih, ambil palut tak taribu bakar. Tak taribu ni masya Allah. Tak tua dengan natu ni baik sungguh. Kan tu? Palom natu boleh duduk taribu tak tua. Apa minta malam ni ni? Hak mana jadi menatu tak tua? Menatu ambil palut tak taribu tak tua ni ni? Enyo getak rasa bu. Getak rekan ini. Allah Rabbi, menatu ngato tua ni kena baik. Misalnya kalau cerah, cerah dengan anak ngato tua tak boleh cerah. Ada sengaja wangi bekas tu tua, tak kena kece bekas tu tua, tu tua sampai ke mak. Walaupun kita cerah dengan anak dia, dengan tu tua kita tak jatuh esmaya sampai bila-bila dah. Kita kena baik sampai bila-bila ngato tua. Sampai tak kena bekas tu tua kena-kena pun. Sabik dengan tu tua ialah pak kita dah. Sabik kebun tu tua, kebun kita dah punya jual tu. Nyo jual, nyo gadang, mula-mula kedah-kedah. Sutrik tanwa jual. Cuk kat tu. Allah Rabbi ya Karim. Eh, menatu dengan tu tua, ada masa sewa yang star eh? Oh, ngomalai deh. Ya menatu dengan tu tua. Ha, masa sewa yang star. Ya menatu dia ni makan banyak. Sekali makan 4 pinggir. Sekali hendak itu. Makan banyak kerja malah. Natu, tok tua ni rajin naik Mekah haji sejak malah. Lepas tu menatu nak kata ke tok tua, duk kerencai. Tok tua nak kata menatu kerja malah makan banyak, duk kerencai. Tiba-tiba jatuh hari tu hujan lebat. Apa pula hujan lebat? Tok tua pun tak pergi ke mana, menatu pun tak pergi. Lalu tu pakat dua itu mehji. Kita mehji dua weh. Ha boleh. Menatu dengan tok tua tu. Apa bila mehji dua orang ni ni? Tak wahji. Tak. Balik tok tua ni. Ya alih dulu. Ya alih putih ji tu. So dua tiga menatu tengok. Ah tok tua ku bodoh mehji tak mana. Ya pun selalu dah. Pop makan pak. Tok tua kata. Makan banyak makan pak. Hijau malah. Ya telah ji. Ah cidik tu. Oh, makan pak, makan banyak kerja malah. Lepas tu menatu tu pasal tak. Eh, berasa berkata kat aku pun. Homo tak ada mampus lagi, ni berasa. Eh, gini bahasa sini kat aku ni. Menatu tak jauh. Ya, pop, alih butik, alih batu tu. Tok tua pop, ni haji. Menatu kata, haji naik, sejik malah. Ayuh siku kelai. Ada yang ni. Oh, haji panas sangat, sejik tak pergi. Ha tu cerita menatu tok tu. Habis seweng, habis seweng, klik ke cerita semula pula. Kamar dia. Apabila Nabi duduk dalam gua so. Abu Jahal, dia khabar kata Nabi keluar dah. Nabi tak ada dah dalam kota Mekah. Lalu tu dia kerah kawai rakyat tentera askar dia. Gi cari Muhammad. Gi turun Muhammad. Siapa dia temu Muhammad, boleh igak Muhammad, boleh pacah teka Muhammad, nak hadiah 100 ekor unta. Nak 100 ekor unta. Ning harga manusia bukan murah. Lalu tu bakal carilah tak temu. Akhir ngareka. Neh. Lalu tu neh bakal gi ke dapai gua su. Dengar dekat ada tu. Gi ke gua so Abu Bakar ni ketah. Ha kan no siap dah lah. Kelipa dia mau tahu kata Muhammad duduk dalam ning. Tahu kata Rasulullah duduk dalam gua ning. Kalau ku mati tak apa, ku mati sore ku ya. Kalau Rasulullah mati siap agamu. Lalu tu Abu Bakar me berasa takut. Tu ayat. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. La takhaf mutasara takau wala tahzan tasabi ma waka innallaha ma'ana. Allah sekali kita, zahir kita dua orang tapi hakikat tiga orang sekali dengan Allah. Allahu Rabbi ya Karim. Sabi ayat ni demo wa amma juga ni ya, ada setengah demo eh. Takah doa setek itu Allahu Rabbi sedap nak sai doa setek itu ibu misali saudara. Ibu misali ibu sejati saudara. Sedar suaraku. Adrian, suaramu hupa. Adrian. Kadang-kadang dia wah setai ni. Ibu misali
ibu sejati. Suara sedap tapi serok. Saya serok malam ni kan. Allah Rabbi Astagfirullah ni. Tekah dawa setai sedap. Mulai netah setai. Jadi kenalin ketah sampai terkecing. Jadi berdebar, jadi takut dia kenalin. Ada banyak lah tu. Super burung lah. Kau ada lebih banyak berkukuk je bosan. Pagi menganggup pun kena menyakit dah. Dia dek. Kau saya berkukuk. Ada. Kau ada lebih banyak menganggup. Panen. Kau ada lebih banyak berkukuk tak berhenti. Mulai lagi menganggup setengah titak. Allah gue panggil. Setengah manusia dah lah tu. Lah mana setengah manusia ni. Kadai-kadai dia sore dia Allah Rabbi Masya Allah. Harana Masya Allah sore dia ni. Panah sarah mengajar panah. Panah nak guna gim tewah. Tewah sarah tewah saja. Wis halek tak ada. Ada. Tekah duk tak panah. Oh, wis halek. Wis halek tu kemah dah. Assalamualaikum. Tak panah sedap wis halek. Naik tak patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi takut. Allah Rabbi ya Karim. Nampak ni? Sekarang dia. Setelah pada tu, dengar rekah Nabi keluar daripada Gua So. Nabi nak gimana ni? Nabi keluar pada Gua So dengan berunta yang dibawa jalan oleh Abdullah bin Uraiqi. Lalu tu Nabi gigi Nabi semaya subuh di satu tempat nama Masjid Musabbah dekat dengan Kubah. Nabi mai subuh situ. Ada kata di situ nama Saniyatil Wada'. Hadu kata tala'al badru 'alaina min saniyatil wada'. Ada kata di situ nama kapo Musabbah, ada kata Saniyatil Wada'. Tu kilah di situ. Kama dia lalu tu Nabi gi di Kubah, Nabi wa masjid. Nabi wa masjid Kubah ni awal-awal masjid yang didiri oleh Nabi. Buat dengan asah takwa. La masjidun usisa ala takwa. Holy Quran sebut tu. Lepas tu Nabi buat masjid. Nabi dorehak rumah siapa? Ialah rumah seorang sahabat. Nama Kalthum bin Hadam. Ha, tak jauh dengan Kubah. Nama Kalthum. Kalthum ni nama orang jatuh. Ha, tu dia. Nama, kalau nama Tino, kena buat gini. Umi Kalthum. Tu nama Tino. Ada seorang sahabat Nabi nama Kalthum bin Hadam. Nabi dia tupai rumah dia. Ha, di Madinah dekat dengan Kubah. Amal pergi ziarah dah. Alhamdulillah. Ada lagi. Rumah asal ada lagi. Dengan batunya, dengan kayu. Lepas tu di tepi rumah Kalthum bin Hadam ada satu telaga. Nama telaga Biru Izzik situ. Telaga yang Nabi kita ludah aliyah dia juga situ. Selain pada telaga Ja'ranah, ialah telaga tu. Kalau Nabi ludah aliyo, dengan kerana telaga tu air payah, air pahit, nak makan tak boleh. Setelah Nabi ludah, boleh makan air dengan biasa sapal. Sapal kelani, tak kering-kering telaga tu. Nama Bi'ru Izzik. Dekat dengan Masjid Kubah, dekat sangat aja. Tapi ramai juga orang tak tahu. Sebab ia terlindung. Pada mampu katuk, payah nak masuk dalam tu. Ne? Habis cerita situ. Kamar dia, sudah Nabi buat Masjid Kubah siap, Nabi pun menuju nak pergi Madinah. Nak pergi Madinah. Balik sahabat hijrah dah pergi ke Madinah ni serabu. Eh Muhammad nak selamat ke dak ni? Muhammad ni. Muhammad nak selamat ke dak ni Rasulullah? Ngakana bunyi khabar kata dia nak bunuh Nabi. Dia nak pacah tekak Nabi. Dia nak igak, nak tambah. Lalu tu sahabat di Madinah serabu. Bila bin Rabah, Zaid, Sa'ad bin Mu'ad, Mu'ad bin Jabal, Al-Haris, Mus'ab bin Umay, Salman Farisi, Sayyidina Al, apa nama lagi? Sayyidina Usman, apa nama lagi? Sayyidina Hamzah. Ha hijrah dah dulu. Abdul Rahman bin Auf. Demo bimbel. Bimbel takut Nabi ni tak selamat. Bimbel takut Nabi tu siapa ke dak Madinah. Bakal dia tunggu, dak tengok Nabi siapa tak siapa. Tiba-tiba dengar rekah cerita, neh. Ni pun tengah malam dah kita demo kenapa nak jerga, aku pun sakit kepala. Neh pun molek dah. Kamari eh. Lalu itulah tak kena nama pakar dia tunggu. Gano ni Nabi tak sapa ni. Tiba-tiba nampak berunta. Nampaknya Rasulullah. Nampaknya Nabi Muhammad. Nampaknya Abu Bakar. Lalu tu demo serenok. Demo mujur sahabih-habih mujur. Demo pun bakar syair.
Kata kan? Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Hoi tu maklum lah kau tu. Dia berkata tala'al badru alaina, telah naik dah bulan di atas kami. Demo kita sebih Nabi tu serupa dengan bulan. Nabi panggil Nabi tu bulan. Ha gano ni, kita sebih Nabi serupa dengan bulan. Iyalah seolah Nabi kita lah bawa nur, bawa cahaya mari di Madinah. Ngakano belum daripada letak nama Madinah, dulu panggil kampung Yasrib. Apabila Nabi tu hijrah, Nabi tu mari, tukar daripada nama kampung Yasrib jadi Madinatul Munawwarah, bandar yang bercahaya. Dengan sebab Nabi mari ninglah, daripada gelap jadi cerah, daripada zulmah kepada nur, daripada jahil jadi alim, daripada tak kenal jadi makrifat, daripada kufur jadi iman. Ning perubahan yang berlaku setelah Nabi hijrah daripada kota Mekah menuju kepada Madinatul Munawwarah. Ha tu dia. Demo panggil Nabi boleh. Hak kita ngaji pondok tu. Dalam apa ilmu balau ilmu bayan. Dalam balaghah, dalam tagenge ilmu bayan tu. Orang panggil apa musyabbah, ada musyabbah bih, ada wajah syabbah, ada gharak tasbih. Lepas tu je buat ada tasbih. Orang panggil tasbih balik. Ha ni pak ngaji pondok kena champion ni. Jangan cang saya kena buah piang dari lelaki. Kita ngaji ponok nahu sorah mati badai bayi balaroh ma'ani makula, kena cang piang, kena buah piang dari lelaki. Kena mengapa sungguh? Apa tu? Sabik, amu tak pegang mopoh ini, minta maaf betul lain wakana. Kadai-kadai hatta anak ponok hobo dosu. Kalau getah nak terbeda, yo gamuk nak alih sore-sore ni mudah sekali. Ngaji ponok ni payah nak alih sore-sore. Amat tahu amat tak ada alih, amat tak pandang ngaji bodoh apa. Ha ni dia ni. Ha nak alih sore-sore tu 4-15 nak ilmu je kena reti. Pas datang ngaji ponok, bodoh-bodoh. Bodoh hingga lagi mata merah. Tu anak barah tu tu. Dia tak nak tu pon. Ha tu lah dia mengusai. Allahu Rabbi. Ni dia ni. Ni ni kita khabar kata ni. Bukan seni lah. Ah, nak alih ni bukan seni. Kalau kita tak bersungguh, mustahil pada adat. Mustahil. Nih, tak ada. Amat tak seringat lagi ni. Kodok dia tak gerai ni. Alih, tak ada. Kodok dia tak gerai. 50 tahun kodok dia itu. Lepas tu, celak mata, pah, macam kita tak tahu. Tak ada dengar lagi le sejarah. Tak ada lagi sejarah ni. Kodok golik dengar le sejarah ni. Dia tu pada alih pun mengaji sungguh. Mengapa sungguh tak padu kok orang mana? Ha? Ada boleh dengar lah tu. Dia tu pada Allah pun dia mengaji sungguh. Wa amak apa nama ni? Tahajud tak berhenti malam-malam. Lepas kita lah ni mengaji Allahu Rabbi. Mengaji hari ni kadang-kadang. Sini kita tak tahu. Mai keng sungguh. Mai terosak sungguh. Kadang-kadang mai pang sungguh. Tak lain saya lah, tak lain. Siapa dia kalau kak terosak mengaji, mustahil pada adat nak lain. Mustahil pada adat. Akah harus saya kuasa dengan mengaji lama dah.